Ah, mulai ngelo ya. Asar di video kali ini mau ambil kelapa nih buat ibu, udah habis persiapan untuk memulihkan penyakit ginjalnya. Mau ambil kelapa ke saung yang beberapa waktu yang lalu di video yang lain Asar ambil kelapa, tapi sayang tidak terbawa semua. Jadi sekarang mau diambil sama Asar. Oke, kita lanjut teman-teman. Keluarga teman-teman. Mau lah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju naon olah teh? Tos ngalajukut. Ngalajukut ngarit. Oh. Mang Olay, nanti agungan Roma nya. Agungan. Oh, mohon. Saragang Roma nama Olay. Roma nasa atas saragang. Atas. Mohon. Ya, assalamualaikum. Oh, ini Mang Olay lagi pulang ngarit tuh jukutnya udah banyak tuh. Gini nih. Ini buat berapa kambing Mang Olay itu? Tilu. Tilu kambing, mohon. Inilah kayak gini kehidupan warga di kampung teman-teman. Rata-rata insya Allah punya domba ya. Bagi yang mau, tapi yang kalau nggak mau, oh bau, oh kotor, nggak bisa. Tapi yang berani bau, berani kotor, insya Allah hasilnya manis. Mohon banget, mau lah ya turunnya. Abdi badai rajang kali itu badannya nak kelapa, ke saung. Bukan buat dibawa nanti. Nah, buat obat untuk ibu. Tapi kita tanya dulu nih. Tanya dulu. Cukup nggak dua ya? Kalau nggak cukup harus ambil lagi nih. Yang ada di rumah. Sebentar teman-teman. Tes monitor ganti. Jelas. Ya. Mohon. Eta, iya kalapatnya kan ada dua, cekapnya dua, tenang pikiran. Ada daun, Pak? Ya. Daun. Tuh. Kayaknya Bapak mau hajatan nih, mau syukuran nih, kayak udah persiapan daun, udah disiap-siapin ya. Begitulah orang tua ya, ingin syukuran katanya nanti kan. Seperti apa syukurannya, mudah-mudahan nanti kita bisa dipidoin ya teman-teman. Tes, dua gang, cekap tuh dua, mau ibu. Atas cekap. Teman-teman katanya cukup dua saja, udah ada dua tuh. Jadi kita tinggal ambil, gak usah ngambil lagi ke pohonnya. Ini untuk pemulihan ibu ya, dari sakit ginjal. Semoga bisa terus sehat. Oke, kameramen kita mau lihat ke sini. Mau cari apa nih? Ini apa sih? Ini apa? Gak tahu ada yang terbang. Oh, ini mah tuh, itu. Itu satu. Kalau itu kayaknya itu tewel. Tewel di mana? Sayangnya tewel ya. Coba kameranya ini kayaknya ini nih. Oh, ini. Oh. Ini dia kayak tewel. Kayak lalat ya kalau ya, selintas. Iya. Iya kayak lalat. Kita ambil aja. Wah, ini kameramen coba lihat. Ini ada lubangnya bisa di sini. Udah semutnya? Semut juga ada. Ini sarang tewel teman-teman tuh bisa kelihatan tuh tewel. Coba. Sayang tewel ada kelihatan. Disimpan di sini. Yang sama Bapak Asar disimpan di sini. Tapi sayang teman-teman kita nggak bisa ambil nih, kita bawa perlengkapan nih. Nanti kita pulang dulu lah ke rumah ngambil perlengkapan biar kita bisa menikmati madu ini. Simpan dulu lagi.
insya Allah di video yang lain asar mau tampilin nanti panen madu tewel ya. Kalau tewel itu bahasa Indonesianya asar kurang tahu apa namanya, lupa. Tapi ini bahasa Sundanya madu tewel gitu. Kita akan bongkar nanti, kita akan nikmati. Tapi sekarang asar nggak bawa perlengkapan apa-apa, harus pulang dulu ke rumah. Oke, simpan dulu aja teman-teman. Simpan dulu aja di sini. Nanti kita akan ambil madunya. Oke. Oke, teman-teman, asar mau pulang dulu ke rumah ngambil golok. Mungkin segitu dulu video asar. Mudah-mudahan video asar menghibur teman-teman. Apabila teman-teman merasa terhibur dan terinspirasi oleh video asar, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan atau bunyikan loncengnya agar teman-teman tak pernah ketinggalan apabila asar upload video-video yang berikutnya. Oke, bagi penonton setia asar, semoga panjang umur, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan, dan disehatkan lahir dan batinnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menonton video asar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Teman-teman, coba dilihat.